sangat-sangat kecewa dan mungkin lebih marah kepada diri sendiri karena beberapa kali yang harusnya saya tidak melakukan pukulan itu, tapi saya lakukan beberapa kali dan itu membuat saya cukup kesal dengan pemikiran saya sendiri gitu. Tapi ya itulah, saya harus belajar bagaimana untuk meredam emosi itu, belajar bagaimana untuk caranya keluar dari hal yang mungkin itu kan mainnya lebih kepikiran gitu. Jadi memang lebih ke arah teknis sih sebenarnya yang menyebabkan. Medcom.id, a part of Media Group Network.